beginilah untuk suasananya. Selamat menyaksikan. Oke, let's go. Halo sob, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Minata Channel. Halo sob, piye kabare? Sehat-sehat ya. Oke, tak doain sehat-sehat aja rek. Oke sob, jadi kali ini saya berada di area di Masjid Agung. Itu karena saya itu adalah Masjid Agung ya. Jadi mohon maaf kalau untuk kondisinya ini malam hari ya. Jadi di sini saya hanya menunjukkan suasana jalur tikus ya, yang di lingkar timur, lingkar Masjid Agung ya. Nah ini saya dari Namira Hotel. Nah ini kan videonya sudah saya pernah buatkan. Jadi dari masuk ke mana? Bundaran Waru kan, biar nggak macet, jadi bisa melewati di sini jalurnya tembus ke Masjid Agung. Nah, saya hanya menunjukkan untuk kondisinya di malam hari bagaimana. Kan pernah saya informasikan kalau malam hari lewat sini hati-hati. Oke, beginilah untuk suasananya. Selamat menyaksikan. Oke, let's go. Gaspol, rempol. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat-cepat, jadi misalkan dari mau ke Bundaran Waru, lewat situ memang cepat. Jadi langsung motong, langsung tembus ke Bundaran Waru. Nanti videonya akan saya akhiri di Bundaran Waru saja ya. Nah, ini akan saya tunjukkan saja untuk apa suasana di malam hari. Gimana suasananya di jalur ini ya, jalur apa malamnya. Kan videonya sudah saya pernah buatkan. Lajur alternatif masuk ke Surabaya kan lewat belakang itu sama di tembusnya Masjid Agung. Nah itu kan kalau sore ya, kalau malam bagaimana? Nah seperti inilah suasananya. Oke, aduh. Waduh, bahaya ini. Sob, jadi ini PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Informasi saya dapatkan ini Nopol L dan W bisa masuk, sob. Sudah bisa masuk, mobil juga bisa masuk, cuman hanya ditanyakan mau ngapain. Nah, ngapain ke Surabaya, seperti itu sob, ditanyain seperti itu, ditanyain. Nanti kapan-kapan tak buatnya videonya besok pagi ya. Nah, besok pagi ada situ. Oke, nah ini sudah sampai di Bundaran Waru, tak pulang ke Darjo. Oke, sampai cepet sob. Berbeda muter-muter langsung tembus ke sini. Ini Dorjo. Oke. Oke, sob.
Oh sebentar, sebentar, sekalian nih, sekalian penyekatan yang di pabrik paku. Nah ini pabrik pakunya. Pabrik pakunya, oh pabrik pakunya untuk mobil belum boleh sob. Ini cuman truk, ini truk untuk ekspedisi nih. Hanya untuk sepeda motor aja sob, kalau malam ya. Pabrik paku, oke. Di kopi ya teman-teman. Jadi pabrik paku kalau malam mobil nggak boleh lewat ya. Cuman mobil tok, mobil, motor. Ya wes kali itu. Mantul sangat. Jangan lupa untuk subscribe-nya di Manta Channel agar tidak ketinggalan video yang saya berikan. Mantul sangat sob, semoga bermanfaat. Oke, let's go. Dashboard rempol.